ada yang lupa dari khas konten Dr. Sultan. Segar bayi. Bentar. Oke, karena dilarang. Oke. Bentar. Dasep. Oke, selamat kembali di Otak Sultan. Buat materi sekarang, gue akan membahas tentang cara pembuatan Facebook lagi. Karena kemarin gue menjelaskan untuk membuat Facebook itu menggunakan Early Player, tapi untuk sekarang gue sudah menjanjikan untuk membuat akun Facebook menggunakan handphone. Karena jika dari lu pada yang tidak punya untuk laptop ataupun PC, bisa gunakan handphone. Jadi gak usah ribet untuk main CPA harus punya PC, bikin web harus punya PC. Tidak, lu bisa menggunakan barang-barang yang ada menggunakan handphone. Oke, untuk sekarang gue akan membahasnya tentang untuk cara pembuatan Facebook. Oke, kita langsung ke dalam intinya. Bentar. Di sini. Bentar, kelihatan gak nih? Di sini deh. Nih, gue sudah menoring handphone di layar. Ini gue sudah buat beberapa akun Facebook. Bentar. Lanjut. Nih. Biasanya gue untuk stok Facebook itu gue buat sampai 10 cloning Chrome, Facebook Lite. Kadang di sini sampai 20 ataupun 15. Nah di sini untuk pembuatan pertama yang harus lu punya itu adalah app cloning. Nah fungsinya app cloning untuk mengkloning sebuah aplikasi, mulai dari Facebook Lite ataupun aplikasi lainnya nanti bisa digunakan menggunakan app cloning. Nah di sini untuk pembuatan bahan-bahan yang harus dimiliki, pertama app cloning dan Facebook Lite versi berapa ya, nanti gue coba untuk lihat versinya, nanti gue sediakan untuk link downloadnya. Yang pertama app cloning dan Facebook Lite. Nah setelah install app cloning, nanti silakan untuk disetting dari app cloning. Bentar ya. Nih, nanti setelah terinstall app cloning tinggal klik install, nanti silakan masuk ke Facebook Lite. Pertama yang harus disetting itu adalah dari mulai privacy option. Nih, ikutin aja settingannya. Oke, privacy option. Kelihatan nggak, boy? Bentar, gua coba untuk besarkan. Ini ya, paling besar segini. Oke, pertama yang harus disetting itu adalah, mana tadi? Lupa. Nih, privacy option. Kita klik privacy option, nanti tinggal lu scroll ke bawah. Masuk privacy option. Pertama yang harus disetting itu adalah change Android ID. Nanti silakan dihidupkan, dan change email. Email juga dihidupkan. Ini pilih random. Setelah itu ada hide SIM and operator info. Nanti hidupkan ini. Dan yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang ini adalah change Wi-Fi MAC address. Oke, dan random will prop. Nah, nanti ikutin aja settingannya. Setelah itu masuk ke display option. Ini pilih yang language-nya bahasa Inggris deh. Setelah itu storage option. Ini bisa disetting mulai dari clear cache, bisa dihidupkan. Setelah itu selesai. Terakhir adalah ada cloning option. Nah ini untuk yang pentingnya itu adalah di cloning option, nanti silakan hidupkan cloning mode. Skip native libraries. Setelah itu Google Play Service. Hide Google Play Service, bisa dihidupkan. Nih, tinggal diikuti. Oke, ingat-ingat, nanti bisa dilihat aja dari videonya. Setelah ini berhasil terklon, kita gunakan, nanti di saat ini kan ini masih 0 nih. Kita gunakan misalkan cloning ke berapa nih sekarang? 2. 2, ini kita kasih nama sama 2, oke. Jangan lupa di saat lu nih, gue sudah membuat bikin akun tadi, kita jangan lupa untuk mode pesawat. Fungsinya biar apa? Biar IP kita bisa ganti-ganti. Oke. Ini silakan langsung diklon. Nah, dan untuk pembuatan akun, lo bisa coba misalkan gue sudah jelaskan sebelumnya untuk buat akun itu harus berhati-hati karena banyak polisi di Facebook. Oke, jadi lo bisa coba untuk satu akun create, misalkan satu akun itu berhasil ter-create, lo bisa lanjut. Misalkan di saat checkpoint berhenti dulu. Kita coba dari jam siang ataupun jam 7 pagi
sampai siang. Biasanya kadang siang pun ada sekitar jam 12 atau jam 1. Nanti lu bisa coba sore jam sekitar jam 3 ataupun jam 6. Nanti silakan dicoba, biasanya jam 7, jam 8 malam sekarang masih aman, tidak ada polisi. Silakan coba dikrit di jam 7 malam ataupun jam 8. Oke, bentar, ada motor. Mana tadi kelon? Nih. Ya udah bikin, kita klik. Ini tolak. Buat account. Selanjutnya kita kasih nama, siapa ya? Nama siapa, Boy? Aris deh. Aris Rahmat. Oke, Aris Rahmat. Tolak. Yang tolak lagi. Daftar dengan email. Gunakan temporary yang sudah gua kasih. Aduh, ada Facebook tadi yang kebuka ini. Semoga tidak capek. Jangan sampai itu ya. Tadi ada lupa Facebook. Oke, kasih Sandi Sultan. Sultan. Atau jangan lu ganti lagi. Kemarin gua bikin konten diganti passwordnya. Tapi enggak apa-apa, silakan. Sultan atau we. Oke. Tunggu sampai proses berhasil. Nih, berhasil. Mana? Capek enggak? Kemarin banyak yang nanya. Sudah gue jelaskan untuk membuat create akun Facebook, lo gunakan satu IP satu akun, jangan main satu IP dua akun, pasti capek, Boy. Oke, okay? Ini tunggu refresh, nanti gue akan sediakan domain baru lagi. Sebenarnya untuk domain itu tidak jadi masalah, email itu tidak jadi masalah, yang jadi masalah itu di saat pembuatan akunnya. Ini refresh. Oke, masuk nih 88 88667. 886 berapa? Lupa. 88667. Nih, foto, lu mau bisa tambahkan foto ataupun tidak. Lebih bagus nanti gunakan foto. Ini karena biar tidak memakan durasi lama, nanti lu bete. Nih, mau diikuti boleh, ikuti satu deh. Berarti setelah itu, nih kita masuk profil seperti biasa. Fungsinya biar apa? Biar Facebook, robot Facebook itu mengira bahwa akun ini benar-benar aktif. Mulai. Nanti. Senama, kasih kota. Jakarta. Nama kota. Jakarta. Nih, sama Jakarta. Nih, si aja sama semua. Kita gunakan Jakarta. Pegel, Boy. Sama Jakarta. Si sampai full. Nih, kalau nggak salah bisa lewat sini deh. Ini karena gua mentoring pakai ini. Tambahkan pekerjaan, lewati aja lah. Lewat atau lewati. Oke, ternyata ini bisa diklik melalui sini ya. Ini padahal gue pakai handphone, bikin pakai handphone. Lihat profil. Oke, semua profil keisi. Nanti silakan langsung dikasih foto. Jangan lupa untuk kita follow satu fanspage yang ramai ya. Misalkan kayak apa, Persija ataupun Persib Bandung ataupun Persibaya ataupun Arema. Karena ini kan postingannya pasti aktif. Mana nih peg halaman? Ya, ikuti. Terus kita follow satu orang. Siapa ya? Nah, Erik deh. Kita cari orang. Tap. Nih, refresh. Belum ada story karena membutuhkan proses. Nanti biasanya pada keluar semua untuk sugest dan nih sugest sudah pada keluar.
Sugest sudah mulai keluar. Di saat kita add, nanti Sugest sudah keluar. Biasanya di saat akun keluar Sugest, itu akun yang berpotensi untuk lama dipakai. Oke, coba refresh. Belum ada, tunggu nanti pada keluar. Ini bisa nonton dulu, mulai dari video. Nanti lu bisa like lagi, kasih sedikit aktivitas, jangan lu udah bikin langsung keluar. Oke, seperti itu untuk cara pembuatan Facebook easy boy. Nanti di saat lu mau bikin lagi, ini tinggal cloning lagi, lu masuk ke ini number, pilih tambah 3, setelah itu ini masuk 3 lagi, tambah 3 lagi, sama atas cloning number 3, name 3. Untuk bawahnya tidak usah disetting lagi karena dari awal sudah disetting melalui pengaturan tadi. Oke, dan untuk yang mau bahan-bahan ini, nanti silakan di download, gua sediakan di kolom deskripsi ataupun di download OTW Sultan. Nanti lebih baik gua tambahkan di kolom deskripsi aja deh. Kalau enggak, lu bisa masuk ke blog OTW Sultan, nanti silakan di sana download. Dan rencana gua ke depan untuk OTW Sultan yang blog, gua akan sedikit memberikan tools untuk aktivitas akun Facebook. Di saat lu punya akun Facebook banyak, lu mau diberi interaksi di akun lu, nanti gua sediakan di web. Jadi lu bisa, akun itu yang setelah lu upload nanti ke web OTW Sultan, mereka bisa, akun tersebut bisa mulai posting, terus nonton video, mempost status, seperti itu. Oke, nanti itu akan gua bahas lagi di video selanjutnya di saat semuanya sudah selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen. Oke, terima kasih.